Assalamualaikum. Selamat sore bunda-bunda semua, bagaimana kabarnya? Semoga-moga bunda semua dalam keadaan sehat. Dimudahkan semua urusannya. Hari ini bunda akan menghadiri undangan ulang tahun anaknya Ibu Sule yang ke-18 diisi dengan pengajian dan ceramah. Ikuti terus bunda-bunda. Di luar saja melarang. Terima kasih sudah mau datang. Mau di atas atau di bawah? Baru ngopo satu-satu nih. Waalaikumsalam. Satu-satu baru datang ya teman-teman. Belum dimulai. Al-Qur'anilati Inna karani al-mursali ala sirotin mustaqi Tanjilal azizir rahim Lidun jira kauman bagikan kembali agar kita perbaiki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia maksud pertama adalah jasmani badan kita. Jadi kita sadar bahwa kita Allah menciptakan kita ini dari tanah, maka kepala kita dari yang harus ini adalah atau kemalangan di pesan makhluk sulalah dipimpin. Sungguh kami menciptakan manusia itu dari sari pati tanah. Nah, kita dari tanah ciptakan Allah menciptakan kita yang sekarang menjadi jadi pejalan, jadi dia itu semua itu kita dari tanah, dari sari pati tanah. Suma falak nasmin fatah, jadi penciptaan kita kan tadi proses dari pati tanah menjadi suma falak nasmin fatah alat buatan tupak. Tumpah telah mempunyai kata Allah menanya kepada kita dalam surat Al-A'raf 179 kata Allah, Allah itu sudah berok, ini calon jasadmu, ini calon jasadmu nanti ini inner roh, diambil roh Allah itu kita tumpah roh aku, kamu yakin gak, kamu percaya juga aku adalah Tuhanmu. Maka roh itu menjawab, kita juga kita mungkin kita ingat kita karena cuma di alam alat itu kita bingung. Maka kita pun menjawab qulu bala sayyidina, ya kami yakin kok ada Tuhan kamu. Maka dimaksudkan kok sama kita harus kendalikan hawa nafsu kita karena perang yang paling besar ini Rasulullah ketika beliau pulang dari perang yang paling besar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, maka beliau berdua dengan para sahabatnya beliau menyampaikan sahabatku roja'na min jihadil asghori ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang paling besar. Maka para sahabat kan kaget. Wahai Rasulullah, sahabat berkata, wahai Rasulullah, adakah perang yang besar lagi yang kita hadapi? Rasulullah ada. Yang paling besar sekarang yang kita hadapi adalah jihadun nafas, jihad perang melawan hawa nafsu kita. Nah ini ternyata jelas hawa nafsu kita kadang-kadang kita seperti kita bisa ngomong itu bisa nggak membicarakan, tapi mampukah kita mengendalikan diri kita, mampukah kita mungkin kita menyuruh orang untuk sholat tahajud, kita kan mampu tak bermalam untuk sholat tahajud, mampukah kita mungkin menyuruh orang untuk baca Al-Quran, mampukah kita untuk menghatam Al-Quran dalam setahun satu bulan, mampukah kita? Nah, karena kita kan cuma retorika omongan supaya pantas saja, tapi mampukah kita mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan ucapkan ceramah dari Bapak Ustaz Taufik. Masalah membicarakan masalah etika.
mengajar anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usri ila ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sendiri ini sampai satu nanti. Satu lagi ambil makan. Sayur rebus, ikan rebus. Kalau saya sendiri ini tidak ada. Susu tidak. Minta maaf lah, sampaikan ketiduran kan baring. Baring aku ketiduran. Terus Bu Haji itu kalau pengajian mesti. Oh, Bu Haji. Mari silakan makan nasi kuning ulang tahun. Yang mau minum sirup. Pahaku yang ada. Pahamu. Nanti pahanya Pak Sule lagi marah. Yang mau nasi putih, kening itu yang mana? Kemudian Bunda, video pengajian ulang tahun anaknya besar yang ke 18 tahun. Makan-makan, bisa hari-hari makan. Disikrama oleh Pak Ustaz Taufik. Dan jangan lupa untuk like, dan komen. Assalamualaikum. Ibu aja yang nufalah. Tapi kalau umi itu kan saya paling senang. Ada yang